benteng, mm-hmm. sampai ke dalam pun kita lihat ada pilar-pilar yang di atasnya seperti bunga-bunga. Mm-hmm. Itu memang dia meletakkan ciri khas-ciri khasnya. Oh, iya. Beberapa orang ada yang menurut agama Islam, termasuk cucunya Cong Api, yang sekarang dikuburkan, yang meninggal dikuburkan di belakang masjid. Dia minta, karena saya mau dikuburkan di mana kakek saya membangun masjid. Nah, dari situ, namanya Pon Prawira. Paling tidak, karena ini merupakan situs sejarah, ya, perlu adanya pemerintah kota khususnya, ya, melihatlah, ya, melihat atau apa kita bilang, kalau bisa membantu untuk kelestarian daripada masjid ini. Kenapa saya beginilah riwayat dari Masjid Lama Gang Bengkok saat ini. Masjid yang sangat berpengaruh untuk penyebaran Islam di Kota Medan.